Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di trip saya. Kali ini saya mau ngetrip ke Wonosobo, mau nyoba di yang indah. Kebetulan lagi ada keperluan di sana, jadi sekalian ngetrip. Sekarang saya start dari Terminal Jati Jajar. Oke, bagaimana keseruan perjalanannya? Ikutin terus video saya. Yang indahnya belum kelihatan, mungkin nanti. Sekarang kita lihat-lihat yang ada di sini dulu. Ada Beju B75 Jepara Bogor, julukannya Wamozai. Ada Beju B39, ini Land Purwodadi. Ada Santika Royal Big Top sama Murni Jaya. Oh, dan ternyata ada masternya di sini. Mau onboard kemana, Pak? Ini kalau di Beju ini udah nggak asing lagi nih orang ini. Udah dikenal. Sombong banget nonton dapat link baru. Belum dapat. Masa belum dapat kalau sama gue loh. Dieng-nya belum kelihatan. Kayaknya nanti jam 4. Sekarang kita ke kantin dulu aja dah. Ada yang unik, Bos. Oh, masa bawanya tas cewek? Sekarang ketemu sama driver Wamoza yang tadi tuh. Driver andalan ini. Sama masternya belakang. Oke. Mas. Karim. Teh, mau kemana? Pulang kampung. Ya. Kalau udah sampai kirim surat ya. Dadah. Marin saya. Sar. Udah jam 4, cuman bisnya belum datang. Kita masih tunggu bisnya. Kirain siapa? Oh, datang bawa Sudiro Ramo Negor, oke. Okay. Mesem lah. Anak gua tadi gua kirain tak lo. Sumber alam, 04C. Masuk Terminal Jati Jajar. Oh, parkirnya di ujung. Akhirnya yang ditunggu datang. Dieng Indah. Oh, mendung, guys. Telis dari mana teh? Mau ke mana? Nyari obat gatal. Bahaya ini. Ini orang kayaknya orang dari Bogor. Oh, nak sini ya? Ini anak kita kan? Anak kita. Ini
Dieng Indah ini konfigurasi seatnya dua-dua, terdiri dari 42 seat. Ini dapat makan juga. Cuma ngasihin doang. Iya, tiketnya dianterin. Wah. Ya, terima kasih. Murah. Dia mundurin. Jangan-jangan dia sama saya lagi. Aduh. Sama-sama Desember. Ya. Oh, balik lagi teh. Dia nganterin obat. Baik banget ya. Curiga. Ya, makasih ya. Yo, dari teh. Makasih, ya pun. Yo. Halo. Sudar. Dun. Oh, rata tuh. Iya. Terus, nulis uang kae ngeno apa? Takon karo
dulu. Maksudnya nyongol sih orang di pulsa. Ternyata gak bisa keluar. Sampai terminal Kelari ke toilet tuh sebentar, bisnya nggak ada toiletnya soalnya. Rasanya kayak apa ya, seberapa
ke servis makan. Lokasinya keluar Pejagan, jauh juga rumah makannya ya. Nah, ini tempat makannya. Menu makannya seperti ini. Sudah selesai servis makan. Sekarang masih nunggu jam berangkat. Untuk menunggu penumpang yang lain, mungkin ada yang belum selesai makan atau lagi sholat. Ditunggu kelanjutannya. Masuk di yang indah. Entah terakhir kemana, nggak tahu. Baru sampai rumah makan. Oke, lanjut berangkat lagi.
muter mah. Finish terminal Mendolo. Tadi sempat dioper. Di Banjarnegara sempat dioper bis ding yang selanjutnya dan sekarang sudah sampai terminal Mendolo. Oke, terima kasih untuk yang sudah ngikutin video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.